Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidilisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan gaya TikTok Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan, Wendy Cagur, Robin Onsu, dan Ivan Gunawan tentunya. Sehat selalu untuk tim Brownies yang kece abis dan manis ini, dan semoga semuanya dilancarkan. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, hari ini juga saksikan ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya ini di acara Brownies TV jam 12.30 sekarang nih lagi tayang tentunya. Dan di sini ada klarifikasi nih dari Ayu Ting Ting mengenai postingan Ivan Gunawan bersama Boy William di YouTube-nya Boy William yang menyinggung masalah bibir. Di sini diklarifikasi oleh Ayu Ting Ting bahwa katanya, saya tidak pernah yang namanya sentuhan bibir sama kamu. Kalau pipi iya, kalau misalkan saya bibir saya sama kamu, yang ada saya ke bawah kesedot, begitu kata Ayu Ting Ting sambil bercanda dan meluruskan apa yang sudah diberitakan di media sosial ya. Tapi di sini Ayu Ting Ting masih terlihat baik dan menghargai Ivan Gunawan sebagai sahabat dekatnya. Semoga tidak ada lagi ya perselisihan di antara fans Ayu Ting Ting gara-gara perkataan Ivan Gunawan tentunya. Di sini Ayu Ting Ting menegaskan tidak pernah cium bibir dengan Ivan. Dan di sini para sahabat Ayu Ting Ting memberikan komentarnya ya. Salah satunya direpost dari akun Instagram Setarwati. Menghargai seorang perempuan itu lebih mulia ya Ivan Gunawan. Kalau sayang itu membela dalam kebaikan, bukan menjatuhkan ujung-ujungnya Ayu yang dibully. Ya Allah Ayu, semoga kamu cepat dapat mendapatkan jodoh yang benar-benar menghargai dan menyayangi dengan tulus. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi mimin beritahukan bahwa di sini ada penegasan dari Ayu Ting Ting mengenai video dan YouTube yang lagi dibincangkan oleh semuanya. Ditegaskan lagi di sini oleh Ayu Ting Ting bahwa beliau tidak pernah bersentuhan bibir dengan Ivan Gunawan. Kalau pipi iya, kalau bibir enggak pernah, seperti itu kata Ayu Ting Ting di Brownies TV kemarin siang ya. Tapi tetap ya, mereka semua tetap bersahabat. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan tetap bisa bersahabat, lebih baik lagi, bahkan kedepannya tidak ada huru-hara dan apapun lagi. Untuk Robin Onsu dan Wendy Cagur, semoga tetap sehat dan dilapangkan segala rezekinya. Dan informasi yang selanjutnya di sini kita akan melihat kilas balik acara Lapor Pak semalam. Sepertinya di sini sangat seru dan kocak abis ya. Sehat selalu untuk Neng Ayu, Denny Cagur, dan sahabat-sahabat yang lain. Lapor Pak pokoknya mantap deh. Dan di sini direpost dari akun Instagram Aiting Official Update malam hari ini, Haruchan akan merespon balik pernyataan cinta dari Kanta. Dan ada Iben Mai yang bikin bingung para polisi karena pertanyaan kuisnya yang menjebak. Oke, bagi sahabat semua yang tadi malam nonton, pastinya asik dan kocak habis. Sehat selalu untuk semua kru dan pemain di acara Lapor Pak. Pastinya akan memberikan kebahagiaan untuk kita semua ya. Di sini kita melihat nih adegan demi adegan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya yang lain, sangat menghibur natural sekali. Oke sahabat semua, jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.